Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi oh, kita isang. semua dalam acara podcast ATK. ATI Anak Anak keren. Pokoknya keren. keren banget deh. Yeah. Oke, okay. ya perkenalkan nama saya Alabanya dari Bahama. Di depan saya, di hadapan saya sudah ada dua dosen ganteng, cantik, keren, pokoknya top abis ya. Nah, ada Pak Andreas Febrian dan, dan juga ada itu. Ibu. Waalaikumsalam. Ada Ibu Resti. Ah. Kita kenalnya Bu Resti ya. ya iya. Boleh. Nah, hari ini kita akan kembali membicarakan tentang mata kuliah yang legendaris, trek peminatan. Pengin tahu kan kelanjutannya? Nah, hari ini kita mau mendengar dari kata-kata Bu Resti dan Pak Andreas. Ya, terkait dengan latar belakang, kenapa Pak mesti 20 SKS? Kenapa nggak 2 SKS aja sih ya, Pak dan Bu, biar mempermudah hidup. Ngapain capek-capek 20 SKS? Kita tanya dulu ke Pak Andreas, Pak. Ini... Bagaimana pak sejarahnya 20 SKS trek peminatan Bisa cerita ke kita nggak latar belakangnya pak Latar belakangnya Iya betul Adalah waktu itu ada mahasiswa curhat mm -hmm. Dia bilang dia ikut kuliah MBKM eksternal mm -hmm. Kemudian ketika lagi kuliah itu ditanya sama instrukturnya Kalian ada program yang mau dipamerin apa enggak mm -hmm. Terus dia nunduk, dan dalam hati Ada sih cuman kalau dibandingin sama yang lain pameran kok jelek banget. Hmm. Nah, dari situ kita kepikiran, yang namanya mahasiswa butuh pameran, setuju nggak? Oh tentu, nah. ada produk, apalagi produknya oke ya. Nah itu dia. Hmm. Sekarang mahasiswa kita, padahal mereka sudah bikin produk, tapi mereka merasa tidak bisa pameran. Kenapa? Satu-satunya kemungkinan adalah karena waktunya kurang. Empat sks tuh nggak cukup buat mahasiswa kita. Tanggung kan kalau dibikin 8, hmm. bikin aja langsung 20. Bentar, bentar. Hmm. Saya nggak paham nih Pak. 4 SKS waktunya kurang, dibikin Betul. 8 tanggung. Tanggung. Nah, kok bisa jadi 20? 20 bukannya mahasiswa langsung mikir, Pak waktu saya nggak cukup Pak. Ah itu dia hmm. memang. Coba sekarang kalau misalnya kita mau jujur ya, waktu kita jadi mahasiswa juga nih, manggilnya apa nih? Banyo, Mas Banyo, Bro Banyo. Apa aja boleh, okay. karena kan kita anak TI keren, oh, keren. Ayo, okay. iya. Jadi gini bro, waktu dulu pas kita lagi kuliah ngaku aja ketika dikasih soal PR yang berat hmm. Terus kita agak males ngerjain, kita bilang apa? Gimana ya? Belum Maaf nih lupa. bapak dan ibu dosen ya, saya masih ada tugas kuliah yang lain Betul hmm, gak? Bener banget Bener ya. banget pak Kalau 20 SKS punya alasan lagi gak? Alasannya nggak. apa ya? Enggak ada. Hmm. 20 Satus, udah banyak banget. Iya, 20 itu mereka satu semester fokus di situ doang. Kalau mereka nggak bisa bikin yang bagus, alasannya cuma satu, males. Tapi mereka udah dikasih kesempatan buat pameran, males adalah pilihan, betul nggak? <tuh> <tuh> oke, okay. tagline oh. dari Andreas Febrian, malas itu pilihan. Pintar ya? itu pilihan. Oh pintar juga ah. pilihan ya, oke. Okay. Kita ngasih mereka kesempatan untuk memilih nih, kamu hmm. mau memilih pintar atau mau memilih malas atau memilih bodoh. Hmm. Kita udah kasih semua distraktor yang lain kita hilangkan, tinggal kamu bikin sesuatu yang bagus, kamu bisa pameran, kamu dapat produk, kamu bangga sama diri kamu. Jadi itu kesempatan yang kita tawarkan dengan 20 SKS. Oke, okay. jadi dengan 20 SKS dalam satu semester nggak ada alasan lagi gak ya Ada alasan untuk lagi. mahasiswa kekurangan waktu. Oke, okay. nah ketika ada tujuannya nih untuk menghilangkan distraksi mata kuliah yang lain mm -hmm. pasti ada strategi atau cara-cara yang dilakukan untuk mendesain mata kuliah saya dengar dari fakultas lain jangankan 20 SKS Pak 2 SKS aja bikin desain kuliahnya bikin pusing Nah ini bisa diceritakan nggak dari Pandes atau Bu Resti mungkin? Bu Resti, ayo. Saya aja ah, ya? ya. Oke, okay, jadi kalau dari sisi desain mata kuliahnya kan kalau yang saya bikin yang game ini ya. Mm -hmm. Jadi sebenarnya uh, ada cita-cita dari pribadi saya. Cita-cita yeah. mm, pribadi ya. loh ini sebenarnya kayak dulu tuh uh, sebelumnya pernah ngajar game juga tapi ngajar gamenya itu misalnya kayak ngajar game desain di semester ini terus ngajar game programming di semester lain gitu. Terus bikin gathering asset, gathering asset. Iya, oh. atau misalnya ada juga yang bahas tentang GDD atau bikin story. Nah, hmm, game experience. Bikin level. Hmm. Hmm bikin level. Iya. Yeah. Okay, mm. Jadi kadang uh, karena mereka fokusnya di suatu desain, kadang mm. desainnya nggak selesai. Bu, kita tuh sebenarnya mau uh, bikin esk, dengan SKS yang kecil misalnya game design ya. Proyeknya misalnya bikin leveling, misalnya level empat level gitu mm -hmm. tapi dia cuma bikin misalnya cuma sampai dua level aja mm. karena nggak bisa fokus gitu atau okay. nggak selesai waktunya juga gitu terus misalnya nanti misalnya nih saya mau ngajar karena kan sebenarnya game itu kan kalau bisa pemainnya itu, pem pembuatnya itu pemain juga ya jadi mereka okay. main oke pembuat game, pemain game juga bentar Bu Resti Eh hey, mahasiswa pasti seneng ya doyan main game berarti harus ngambil nih 20 SKS oke okay. nah Bu Resti saya mau tanya lagi ini dari tadi kita ngomongin track peminatan 20 SKS bikin games saya lupa menanyakan sebenarnya track peminatan ini memang hanya bikin game membuat game atau ada yang lain? Enggak sih kalau bikin yang kalau bikin game aja enggak. Ya, Jadi Pak. ada ada track minatannya lain. Oh, oke. Okay. Ini track peminatannya dihubungkan dengan bidang ilmu yang ada di program studi teknik informatika Universitas Yarsi. Oke. Okay. Nah, kebetulan nih ya, yang kami tertarik di sini ada yang track peminatan game. Mm -hmm. Itu di bawah sebenarnya software development. Oke. Okay. Kemudian ada yang terkait dengan AI. Mm -hmm. Ada yang terkait dengan jaringan, mm -hmm. sama yang virtual reality. Virtual reality, mm -hmm. oke. Okay. Jadi. Uh, Bu Resti dan Pak Andres memegang salah satu peminatan ada. yaitu game development ya Betul, Pak? Ya. yang ada okay. di sub bagiannya software development Oke, okay, baik Nah kembali lagi, tadi 20 SKS mm -mm. kegiatannya ada merancang game, terus membeli aset Kemudian apalagi tadi Bu Resti? Bikin, bikin gamenya oh, bikin games -nya. Terus ada okay. testing juga Jadi testing. nanti sebelum dirilis disuruh orang main dulu, dicobain gitu Oke, okay. nah sebelum kita lanjut juga, ini saya mau bertanya ke Pak Andreas dan Bu Resti. Saya sempat membaca beberapa tulisan artikel lepas bahwa games itu membuat orang bodoh. Hmm. Nah ini game developer, Yarsi punya track peminatan membuat game. Hmm. Apakah betul game ini membuat bodoh dan akhirnya Yarsi menjadikan... Orang bodoh, nah mohon Aduh, dijawab. Gawat, <laughs> serem ini pertanyaannya, Pandres. Pertanyaannya bagus sih, karena pada dasarnya bodoh juga pilihan ya. Iya. Sayangnya, sakit kami berdua nggak percaya yang namanya main game tuh membuat orang bodoh. Hmm. Tapi baik lagi ya, main ya. gamenya ngapain? Oke. Okay. Ya kan. Hmm. Bahkan main game judi pun bisa bikin orang pintar sebenarnya. Iya, sebenarnya ada ada kajian namanya gamification, part okay. of game studies. Mm. Gamification, oke. Okay. Iya nah itu Apa itu bu? Mungkin dijelaskan ke oh, mahasiswa <laughs> ya? Biar mahasiswa paham uh, ya? Sebenarnya gamification ini Gak termasuk di trik peminatan sih pak Sebenarnya oh, Cuman okay. ya kajiannya Bukan kajian software development ya Sebenarnya yang diangkat benar sih Jadi kita step back aja nih yeah. Ada orang yang bilang bahwa main game itu bikin orang bodoh hmm, Jawabannya yeah. salah Karena okay. sudah banyak paper-paper yang menunjukkan bahwa Main game itu justru melatih memberikan stimulus tambahan pada beberapa bagian otak untuk kasus-kasus oh, okay. yang biasanya tidak ditemukan di dunia nyata atau hmm. sulit untuk disimulasikan. Oke. Okay. Terus hmm. yang kedua, memang melatih game itu bahkan dijadikan sebagai salah satu cara untuk intervensi bagi hmm. maha bagi orang-orang yang disabilitas. Oke. Okay. Terus juga game dipa dipakai untuk rekrutmen. Udah banyak tuh. Oh yes, yeah. ya, oke, okay. ya yeah, betul. Salah nah. satu yang Project anak. Untitled ya? Iya betul. Itu kan tentang mm -hmm. iya, minat. Ada juga game yang dipakai untuk sebenarnya memperkaya sebagai bantuan untuk edukasi. Contoh game yang nih ya, mm -hmm. Assassin's Creed. Okay. Di US game ini dipakai untuk membantu mahasiswa belajar tentang Mesir, tentang Egyptian, tentang Romawi. Mm. Nah yang paling keren lagi ya, Orang-orang yang main-main game ini, yang tadi penemuan-penemuan ini, akhirnya dipakai cara-cara yang digunakan di game dipakai dalam kelas-kelas yang biasa, makanya disebutnya gamification. Oke. Okay. Biar kelasnya seru. ya yeah. yeah. oh. Menarik ini berarti sebenarnya ketika ada yang mengeluarkan statement game itu membuat bodoh, jangan-jangan belum mencoba aneka ragam games. Mainnya kurang yeah. jauh. Oh. Okay. <laughs> Pulangnya terlalu sore yeah. ya pak ya. Yeah. Yeah. <laughs> Oke, okay, baik. Nah, jadi buat mahasiswa kalau main gamesnya masih itu-itu saja, berarti cobalah masuk track peminatan 20 SKS, <laughs> masih dapat pengayaan aneka ragam games ya, Pak Andreas dan Boresti iya. dan akhirnya bisa membuat games. Oke. Okay. Iya. Oh iya, Pak, tadi kan saya bertanya tentang desain. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan desainnya tadi. Tadi kan saya dengar membuat games terus membeli aset mungkin mm -hmm. ada tambahan pak Andreas oke okay, kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana mendesain mata kuliah yang namanya desain itu kan pada dasarnya tidak ada jawaban yang benar semuanya mm, ya yeah, betul nah. Nah, kita punya alternatif satu memberikan kuliah ini bukan 20 sks tapi kuliah yang kecil-kecil kemudian mm. disambung di semester yang berbeda tapi kalau kita mau jujur kalau disambung pada semester yang berbeda berarti akan diampu sama dosen yang berbeda. Mm, Keberlanjutan mm. dipertanyakan, sepakat nggak? Iya. Yeah. Itu semakin susah untuk membuat itu berlanjut. Terus mm. yang kedua, ketika lagi membuat game desain ini 20 SKS, mm. kita kan seharusnya memikirkan gimana caranya supaya mahasiswa itu engage. Mm, Baik lagi yeah. bahwa yang belajar mahasiswa bukan kita. Iya yeah, betul. Susah betul. maksa mahasiswa untuk belajar kalau mm. kita cuma ceramah. Ya betul. Ya, jadi pendekatan yang kami gunakan di sini adalah project base. Project base. Betul. Nah ini buat mahasiswa mungkin langsung berpikir proyek. Project hmm. base, proyek itu biasanya kalau di kepala mahasiswa dapat duit nih, Pak Andreas. Nah, ini mungkin bisa tolong di deskripsikan project base ini seperti apa, barang apa ini? Nah, jadi kalau kita bicara project base, terus diserahkan mahasiswa, kita kan juga mikir ya dulu pas lagi mahasiswa kita maunya yang gampang-gampang kan yeah. nah, jadi pertama yang harus kami pikirkan adalah bagaimana supaya proyek yang mereka kerjakan layak jadi kami akan memberikan mereka klien hmm, yang ada klien. memilihkan kliennya adalah kami dosennya hmm, yeah. hmm, hmm, hmm. ada klien yang dari dalam ERC, ada yang klien dari luar oke okay. nah, duitnya? Huh. nah ini penting nih penting. duitnya gede sekitar 500 jutaan per 500 proyek juta, per proyek? Juta, per iya, proyek, iya. proyek dulu. Iya gitu ya kan? Wow. Tapi bukan buat siapa-siapa. Oh, <laughs> buat siapa? Jadi ini kalau buat si bukan siapa-siapa, bukan buat siapa-siapa untuk. Jadi sifatnya ini in-kind. Oke. Okay. Semua energi yang kita habiskan, dosennya, mahasiswanya, mm -hmm. listriknya, komputernya, karena mm -hmm. kita punya komputer juga mahasiswa bisa pakai. Oke. Okay. Aset yang yang dipakai sama mahasiswa itu semuanya dipak diberikan cuma-cuma. Besarnya mm -hmm. itu sampai 500 juta. Oke, jadi 500 juta ini bukan dalam bentuk uang tunai, bukan. Ya, tapi bukan. fasilitas saya akan mendukung mahasiswa dalam pengembangan game betul ya. sekali. Betul. Oke, okay, kemarin Pak Elan juga udah bilang ya Pak ya ah, kalau iya. uh, perbedaannya itu mahasiswa hari ini bisa apa. Bukan okay. hari ini saya ngajar apa. Jadi kami ya udah perbedaan mindset ya kalau ngajar hmm. yang sekarang. Kalau hari ini, kalau dulu kan kita hari ini kita ngajar apa ya gitu nggak yeah. sih? Eh, gitu. Kalau sekarang mm. uh, hari ini mahasiswa bisa apa ya gitu? Oke okay, luar biasa. Kalau begitu nggak ada alasan lagi dong mahasiswa langsung, aduh pak, komputer saya nggak support ini. Mm. Karena bisa menggunakan fasilitas yang betul. tadi, pak. Oke. Okay. Mau atau nggak aja mahasiswa? Iya betul. Berarti tadi bu Resi juga menambahkan mahasiswa bisa apa hari yeah. ini? Itu menarik. Nah, buat teman-teman yang di rumah, berarti ini challenge untuk kalian. Mau tambah bisa apa enggak? Nggak ada alasan lagi, laptopnya ngeheng ngeheng karena ada fasilitas. Total asetnya 500 juta. Balik okay. Lagi kan? Pintar itu pilihan. Okay. Kamu pilih yang mana yeah. sekarang? Iya. Yeah. Nah. Mau pintar, mau sedang-sedang aja, atau bodoh? Atau bodoh banget, <laughs> Tiba -tiba atau ngering. gini mungkin gini, mungkin ya. pilihannya mau lulus atau enggak. Pilih, hmm. Lulus itu pilihan. Oh, okay. pilihan, tapi lulus itu sekarang udah nggak cukup, sekarang kompeten. Oh, okay. ya, ada ya, pintar, lulus, dan kompeten. iya ya. ya. tadi ya. Bro, ya. Iya, oke, okay. mantap, ya. Nah, ini kan desain ya, Pak. Hmm. Bu, ya. ya. Kayaknya kedengarannya oke, okay. ada fasilitas senilai 500 juta tadi. Terus ada klien disediakan klien, ya. terus ada produk yang bisa dipamerkan. Ya. Nah, ketika kenyataannya ini kan udah berjalan ya ini Mata bunda. kuliah Nah, gimana nih antara rencana dengan pelaksanaan bisa diceritakan nggak? Mungkin Pak Andres atau Bu Resti dulu nih sekarang. Pak Andres atau bu Resti? saya saya dulu. Ya. Saya awalnya. Intinya ini rencana, ini target. Iya. Wih, itu udah jauh. <dijawabkan Okay>. Ya. Jadi ada up and down, oh, up and down, and down ya. <laughs> Oke okay, ya, turbulensi ya. Banget. Hmm, nah, bentar mahasiswa langsung waduh, turbulensi. Bentar roller coaster turbulensi Ayuh. kan enak ya. Betul iya. Nah, berarti ini mestinya seru, seru ya seru. turbulensinya. Nah, bisa diceritakan mungkin pengalaman Pak Andreas atau Bu Resti ketika membimbing mahasiswanya up and down. Up yes. and down. <laughs> <laughs> yeah. Klarifikasi dulu ya, ini up and downnya kita bersama-sama yeah. oh, bukan okay. mahasiswanya saja. Yeah. So, iya. Hmm. bareng-bareng. Kalau saya karena ini kita baru per experience first experience ya. Jadi oh, ya kayak yeah. babat alas juga. Oh, <laughs> ini pengalaman pengalaman pertama <tuk> ya iya ibarat kalau orang baru pertama kenalan kita jalanin dulu jadi up and down <tuk> <tuk> makin seru ya <tuk> oke okay. ya mungkin tadi kembali bisa diceritakan ketika membimbing mahasiswa ada pengalaman menarik apa nih Pak Andres dan Bu Resti uh, minggu pertama minggu pertama okay. pasti mahasiswa happy banget Pak karena okay. uh, kan tadi saya sudah bisinggung bahwa apa kalau bikin game itu perlu pengalaman bermain. Oke. Okay. Jadi di minggu pertama mahasiswa kayak dielus-elus dulu pak karena disuruh okay. main dielus elus disuruh bermain ini ya. Iya. Bentar Bu, saya klarifikasi dielus elus elusnya <laughs> ini konotatif ya, berarti disenangkan <laughs> iya. ya. Iya. Okay. Oke. Okay. dibikin enjoy dulu. Ih, asik banget okay. nih kuliah game hmm. gitu ya. Uh, eh main, main suruh main 8 jam ya, Pak ya. ya betul. Coba. Oh, Siapa yang oh, gak senang? 8, seneng. 8 jam, jam saya suruh main game. 8 ada, jam iya. main game. Iya. Ya, iya. Wow. Iya, tapi gak suruh main game aja, Pak. Harus ada Analisisnya juga. Oke, okay, disuruh menganalisis gamenya. Yeah, iya, jadi iya. kalau yang hari, yang ada yang, yang ada beberapa hari, ada yang uh, game yang sudah biasa dimainkan, gitu, atau game ya, uh, terus uh, itu gimana lalu dianalisis? Main okay. selama 8 jam, lalu ada juga game yang belum pernah punya pengalaman sama sekali. Hmm. Nah itu juga mereka juga harus main, lalu mereka membuat semacam refleksi ya pak ya. Oke. Okay. Gitu. Bentar, kalau saya pernah dengar mahasiswa dari kampus-kampus lain Biasanya kalau anak TI baru pertemuan pertama udah langsung mikir Aduh harus coding, aduh harus bikin program ini Ini malah disuruh main ya Iya, habis main, Abis main <laughs> team building pak oh Mereka ya? rekreasi Wah baru main cuman menganalisa gamesnya disuruh tim building. Itu iya. uh, ngapain tim buildingnya ya? Happy banget kan? <laughs> Karena mereka langsung diberikan kelompok. Iya, yeah. kita suruh mereka tim building. Oh, Oke. Okay. Uh -uh, nah gitu. Di sini kelompok terus tim building. Sebenarnya targetan dari tim buildingnya ini sendiri apa? Jadi targetnya adalah kan mereka akan bekerja selama satu semester ya? Iya satu semester 4 okay. bulan mm -hmm. Kita maunya yang namanya kerja proyek itu pasti akan ada banyak drama kan Oke okay. Banyak banyak mahasiswa kita termasuk yang sudah kerja bahkan agak mm -hmm. susah itu kalau menyampaikan masalah, isu mm -hmm. Gak enak-gak kan? Gak enakan-gak mm -hmm. enakan. enakan Kita pengennya itu di cut lah gitu. Untuk sekarang, berantem berantemlah lah sekarang, pokoknya team building mm -hmm sehingga nanti ketika jalan itu sama-sama enak semuanya komunikasi okay. enak karena mereka kan akan kerja tim ya untuk yeah. mendevelop sebuah games ya ya yeah. dan kan kayaknya kemarin kan covid ya mm -hmm. juga mm -hmm. jadi belum ketemu belum kenal jadi biar kenalan sekalian ya. oke okay, mantep nih ya Udah main game, terus disuruh tim building. Nah, saya jadi penasaran, habis tim building ini udah happy-happy. What's next? Apa lagi? Baca desain print, <laughs> oh, <laughs> Kan baru baca, baca ya gampang lah. Iya. Ya. PR-nya. Hmm. Bikin terbikin wawancara hmm. ke klien. Oke, okay. travel wawancara klien <laughs> kan cuma nanya nanya, Bu Resti, Bu Andreas. Susah buat mahasiswa TI tapi itu kan anak TI uh, identik dengan belakang layar ya. Hanya oh. oh. pendiam tapi bohong, <laughs> gitu. Yeah. Jadi menarik ya. Jadi <laughs> setelah wawancara apa lagi yang dilakukan? Wawancara dengan klien. Iya. Yeah. Kemudian setelah wawancara mereka harus menerjemahkan kain hmm. tuh maunya apa mereka, dalam bentuk kebutuhan? Eh uh, hmm. belum pak, kita transkrip dulu. Oh iya. Oh, okay. Transkrip, okay. Gitu. Yeah. Iya transkrip dari itu. Bawang cara harus bikin transkrip dari transkrip, transkrip harus menerjemahkan kebutuhannya okay. apa. Transkrip juga sengaja sih sebenarnya. Kan capek hmm. ya bikin transkrip hmm. itu yeah. ya. Mm -hmm. Karena kita mau mau membiasakan, maksudnya ini kan masih kuliah ya pak ya. Maksudnya mm. jadi supaya mereka bisa tahu yang sebenarnya gitu. Jadi kan nggak Ah, oh, jadi ini deh pak. Fak mereka harus memberdah yang mana yang fakta, yang mana asumsi, yang mana interpretasi. Fakta, asumsi, dan interpretasi, luar biasa ya. FAI fakta asumsi interpretasi. Ah, yes. Nah biasanya mahasiswa kebingungan nih membedakan nah. mana fakta mana asumsi yeah. mana ya, interpretasi. Ya, ya, buat anak TI gitu. malah makin susah karena yeah. kami tidak terbiasa untuk menganalisis secara verbal hmm. dan tekstual. Kita analisisnya matematika modeling. Yeah, yeah. Oke okay. ya. Yeah. Tadi menarik ya, sudah disuruh main games, analisa games, team building, kemudian disuruh baca, kemudian wawancara klien, hmm. sampai membuat uh, transkrip wawancara, akhirnya yeah. membedah tadi ya fakta, terus Asum. interpretasi, interpretasi asumsi. sama asumsi. asumsi, kemudian diminta untuk membuat daftar kebutuhan ya asumsi. tadi Dunia. ya. Oh, yeah. Oke. Okay. Selanjutnya, apa nih? Biar pada penasaran nih, kayaknya udah pada bengong-bengong di rumah. Penasaran, K kontrak, kontrak, kontrak. K kontrak. Wah, ada senang kan kalau dengar kata kontrak? Artis biasanya kontrak, m eman. Nah, <laughs> kalau disetujui, wajui, lima ratus juta. Cuy, 500 500 juta. Oh, iya, okay. yang tadi, yang udah ada sebutin iya, ya. Iya, oke. Okay. Nah, begitu, udah tanda tangan kontrak. Apa selanjutnya? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga dipermudah pekerjaannya. Ah, <laughs> benar 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 benar, benar, benar. <laughs> Kalau saya pernah dengar juga dari Pak Elan sebelumnya setelah kontrak kerjakan. Betul. Ya, nah Habis kerjakan, kerjakan betul. itu <susuk> ada proses desain tuh. Oh, Kita udah okay. semakin roller coasternya terasa. Oke. Okay. Kalau disetujui klien, kalau klien tidak puas, nah kontrak baru akan ditandatangani kalau klien setuju. Oke okay. Okay. Karena kontraknya juga dua buah pihak. Betul. Berarti pandai-pandailah menggali informasi dari klien. Yes. Betul. Semakin informasinya valid hmm. sesuai dengan keinginan klien, maka klien mudah memberikan tanda tangan. Betul. Oke. Okay. Untuk yang kontrak ini nanti akan dijadikan basis, basis hmm. untuk penilaian mereka. Oke. Okay. Jadi apakah akhirnya produknya berhasil memenuhi semua kebutuhan yang ada di? dalam kontrak. Oke, okay. berarti di sini tidak ada lagi nilai goib Gak ada. Gak ada. Ada, ada semua. rubriknya jelas, Pak. Rubriknya oh, jelas. Okay. Jadi misalnya kebutuhannya misalnya 10 gitu ya. <tuk> misal, misal doang. Misalnya kebutuhan uh, nanti di rubriknya ada semua game game jadi dan hmm. semua kebutuhan terpenuhi hmm. itu ada 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 poinnya okay. kalau cuman 75% ada poinnya lagi jadi kita mainnya jelas gitu oke okay, jadi nilai A muncul kalau pekerjaan sesuai dengan ekspektasi klien Betul. dan selesai tepat waktu yes. Bisa jadi kalau produknya lewat waktu nggak sesuai dengan ekspektasi, anda diminta mengulang kembali. Bisa jadi ya bisa pak. Nah, jadi bisa jadi berarti ya. Ya. berarti balik lagi pilihan hidup pilihan tadi pilihan ya. Iya. Oke okay, luar biasa. Kalau saya melihat malah ini lebih gampang loh pak lulusnya. Selama ada niat memahami klien sungguh-sungguh, ya, ya bisa lulus. Iya Tuh. dan kalau nggak ada masalah nilai A. Ah. Okay. Oke, okay. fokus lagi, nggak nah. ada kuliah yang lain. Hmm, fokus. Bareng-bareng lagi, kan ah. tadi ada tim billing, ya. ya? Satu tim bertiga. Nah, bertiga. Oke. Okay. Nah, ini kan indah banget. Indah Di perencanaan kita. Ini tidak. Nah, iya, indah iya, ya. Saya pengen tahu. Iya, ada contoh kasus nggak? Pelaksanaannya. Hmm. Tadi kan Pak Andre sudah mengatakan ini rencana, ini realisasi, terus ada turbulensi. Iya. Nah. Mungkin sharing aja satu kasus nyata. Aduh, gitu, maria. Masya Allah. Kita masih 50 ya? Oh mau 50? <laughs> 50 okay. kasus uh, gitu. Penonton, ya? uh, nah, bro, apa, yang rekam, oke okay, ya 50 ya? Oke ya, oke. Okay. Silakan. ini ada 1 sampai Aduh, 50. Kadang-kadang saya merasa, kadang ya ampun, saya pengen buka itu, apa namanya, uh, bengkel curhat bengkel curhat iya curhat mulu ya kayaknya oh, oh jadi gitu ya mahasiswa stres malah jadi curhat uh, sebenarnya saya nggak tahu itu curhat atau ngeles mm. ya <laughs> skill ngeles sangat dibutuhkan sepertinya okay. tapi nah. sayangnya saya udah tahu itu ngeles gitu mm, ini terkait dengan tadi tugas wawancara membuat transkrip atau ketika membuat list, oh kebetulan. gini gini, Pak. Tadi kan habis kontrak, kita lan, kita masuk ke desain ya. Ah, nah, ah. kita tadi ceritanya belum lanjut. Yeah, oh, coba-coba oh, Jadi, setelah Rulut, kontrak, ya? kita yeah, yeah. jadi nanti akan ada desain game ya. Desain game mm -hmm. tuh ada, ditertuang dalam sebuah dokumen, namanya game design documentation. Mm -hmm. Nah, game design documentation itu desain semuanya disitu, dari awal sampai habis uh, gamenya, dari awal banget sampai mm -hmm. selesai, sampai jadi. Itu harus diisi gitu, jadi. Uh, makin uh, daily reportnya, jadi anak, uh, jadi kita punya log uh, log kerja. Hmm. Jadi tiap hari itu mereka ngapain, mereka harus lapor sama hmm. kami gitu. Nah, uh, dari daily report itu, dari GDD yang sudah di sudah ditulis, hmm. di, diketik, nah itu terus nanti mahasiswa itu akan kelihatan tuh proyeknya tambah tambah hmm. gitu. Nah, uh, terkait sama game designnya. Kalau dari sisi drama drama dan segala macamnya tuh dalam mengisi itu pak dramanya, oh, gitu. okay. karena kan materi. Jadi ya misalnya hari ini nih desainnya sampai dari A ke B gitu, terus B ke C, dari B ke C gitu. Nah hmm. itu progresnya itu. Nah ada satu ada sebu ya ada sesuatu misalnya mahasiswa ini tiba-tiba hilang. -tiba Oke okay. dicari temannya tidak respon, hmm. terus temannya merasa mungkin bu ini progresnya cuma kami berdua, karena kan maksimal bertiga ya, hmm. wah bu ini cuma kami berdua nih bu yang lanjutin hmm. si ini nggak ikutan hmm. ya udah uh, show must go on ya pak ya, hmm. ya udah dari boleh sebut faktanya sebut. dari lima kelompok ya, yang alhamdulillah dipamerin bisa dipamerin ada tiga. Oke, okay, tiga. Berarti dua kelompok gugur, dua kelompok gugur. Yeah. Oke, okay, turut bertukar cita oh, iya. saya ya. Ada yang mengheningkan cipta berarti <laughs> <yang> <laughs> ya. Sebentar, tiga ini berhasil dipamerkan, dia lulus 20 yeah. sks, dapat kebanggaan. Dapat. Bagaimana dengan dua kelompok yang tadi gugur? saya goodbye. good uh, say goodbye. Jadi ada satu kelompok yang memang gagal total, mm. gagal total karena pertama. Jadi challenge-nya tadi kan nanya tentang challenge tantangannya. Hmm. Salah satu challenge-nya itu adalah dari klien. Ini okay. salah satu penyebabnya kita milih klien. Hmm. Ada satu klien yang memberikan kebutuhan hmm. agak sedikit terlalu abstrak. Yes. Hmm. Nah mahasiswa kita salah menerjemahkan. Hmm. Nah ketika mereka salah menerjemahkan sudah dibantu supaya mereka berada jalan yang benar. Hmm. Tapi kelompok ini akhirnya bubar dengan sendirinya karena yang kerja hanya satu orang dari tiga. Oke, lah mereka. Yang dulu makan gaji buta ya, Iya. dia. Pak dikasih 500 juta ya. <summa> <l> gitu. Untungnya <acies> gak duit beneran loh, <illumuki> Pak. Kalau duit beneran, aduh. Rugi kita. Nah, um. satu kelompok. Jadi ini yang gagal total. Akhirnya satu orang yang kerja ini kami pindahkan ke kelompok yang lain. Uh -huh. Dengan persetujuan dia. Dan persetujuan kelompok yang baru. Nah, satu kelompok lagi punya isu tentang kepemimpinan. Hmm. Jadi pemimpinnya agak tadi masih kadang-kadang dominan kadang -kadang, dominant, tapi kurang enakan dan sering hmm. salah paham. Oke. Okay. Kami berusaha untuk beru membantu dia sadar karena balik lagi kan ini hmm. adalah project base tugasnya kami adalah membantu supaya mahasiswa bisa kompeten. mengerjakan proyeknya hmm. kompeten dengan sendirinya bukan kami yang mengerjakan proyeknya beda kan. Hmm. Okay. Cuman sepertinya agak-agak Ya namanya juga menyadari kelemahan diri sendiri kadang kadang makan waktu yang agak lama ya, bro mm -hmm. ya. Nah, gitu. Okay. Mereka sampai akhir cuman gamenya tidak jadi. Ya, enggak jadi. Kayaknya baru selesai 25 sampai 30 persen ya. Mm, mm, Gameplaynya enggak ya? jadi, Pak. Nggak jadi, berarti bisa kita anggap 10 persen lah. Mm -hmm. Dan itu dianggap tidak lulus akhirnya ya? Tidak. Ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Baik lagi yo kita pakai rubrik. Ya. Oke. Okay. Turut berduka cita. Sudah menginvestasi waktu 20 SKS tapi tidak sungguh-sungguh ya. Oke. Okay. Ya namanya hidup pilihan. Betul. Paling ya. lagi ya. dia masih masih sempat beralas, masih sempat mengerjakan yang lain, itu dia hmm. terasa sekali kurang seriusnya. Ya. Oke, okay. padahal cuman satu mata kuliah 20 Betul. SKS beralasan mengerjakan yang lain. Hmm. Oke. Okay. Ya. Mungkin dia punya bisnis lain mm. di luar ya. ya. Okay. Mungkin tidak. Ya berarti kan dia tidak memprioritaskan ini. Betul, Balik ya. lagi pilihan. pilihan. Oke. Okay. Nah dari tadi teman-teman semua kita sudah mendapatkan insight bahwa di mata kuliah track peminatan pintar itu pilihan, lulus itu pilihan, bahkan kompeten itu pilihan. Ya, ya. hashtagnya apa banyak? Di sini ada tiga hashtag ya. Andres Febrian, pintar itu pilihan. Uh, Ibu Resti, lulus itu pilihan dan Alabanyo kompeten itu pilihan. Jadi semua <laughs> banyak pilihan di sini. Oke, okay, luar biasa. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan ini sebelum saya close klarifikasi ya? Oh iya, jangan sampai nanti para penonton ini pada takut untuk ikut track peminatan. Oke. Okay. Nah, jadi untuk tiga tim yang sudah berhasil, mm -hmm. yang mereka dapatkan satu kesempatan untuk bragging. Oke, okay, sok sama orang, ya. orang betul nggak? Iya lah, itu penting. Hmm. Iya, buat ya, benar, Sel, jual diri. Ah, buat iya. saya aja penting. Iya, nih, 20 SKS, gamesnya oke, okay. diakui ah. klien dapat a lagi. Wow. Wow. Iya. Oke, okay. terus dapat haki, no. haki. Ah, wah, biasanya kan dapat haki susah ya, betul. Ini dibantuin langsung, hak kekayaan intelektual. wow. Kapan lagi zaman kuliah? Lagi ya. mm, mm, mm. Terus yang ketiga dapat kesempatan untuk bagi yang kliennya dari luar ya, mm. diakui sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa. Oke, okay. mantap! Itu berarti buat SKPI. SKPI. Ah. Wah, sekali mendayung dua tiga pulau, terlampau bisa lima karena masih ada yang keempat. Oh, oh ada lagi, banyak lagi, iya mendadak. Kok jadi lupa ya? <laughs> <laughs> Mungkin kebanyakan pulau kali. Mungkin perlu ya. Bagi. Tadi apa lagi itu? Tadi oh, apa ya? Skripsi. Nah, oh ya TA, TA, TA. Jadi kalau di TI, mm -hmm. kita TA-nya sekarang juga harus punya klien. Karena oh, harus punya produk. Oh, oke. Okay. Nah, mm -hmm. produk yang dihasilkan dalam track peminatan ini bisa mm -hmm. dianggap sebagai pengerjaan tugas akhir. Jadi oh mahasiswa gitu? hanya fokus ke dalam laporan dan penulisan oh, jurnal, okay. paper, artikel. Ya. Luar biasa ya nanti jurnalnya bisa langsung dipublikasikan, begitu? Iya. Syukur-syukur langsung dapat cinta indeks cinta, <laughs> cinta 3, cinta empat. Allah. Atau nanti jurnal Q1, atau wow. masuk scopus ya. Sekarang kan lagi rame ya dosennya ngejar untuk masuk scopus ya. ya. Luar biasa ya hmm. Berarti benar-benar 5 -benar pulau terlampaui Ibaratnya sambil menyelam Minum air Terus mancing ikan dan sebagainya <laughs> ya Oke okay. Ya teman-teman balik lagi Jangan lihat 20 SKS nya Ternyata di mata kuliah peminatan up and down nya Justru membawa makna hmm. Jadi Buat teman-teman yang masih khawatir Ingat Pintar itu pilihan Lulus itu pilihan, kompeten itu pilihan. Nah, boleh saya simpulkan ya Pak Andreas dan Bu Resti, boleh. bahwa 20 SKS ini bertujuan untuk membantu teman-teman fokus dalam satu mata kuliah untuk menghasilkan produk yang bisa dibanggakan dan berujung pada lima hal tadi, produknya keren, bisa dibanggakan, dapat nilai, kemudian teman-teman tentunya bisa sambil mengerjakan tugas akhir nanti bisa dipublikasikan kalau kliennya dari luar plus kum pengabdian masyarakat masuk ke SKPI ditambah lagi haki. Oke, okay. yeah. luar biasa. Kita plus dulu dong untuk mata kuliah 20 SKS peminatan. Benar-benar keren ya. Oke, okay. saya rasa cukup uh, untuk di bincang-bincang kita hari ini, terima kasih Pak Andreas sudah datang terima di studio. Kasih, bro. Oke, terima kasih Bu Resti. Terima kasih Pak. Bando. Ya, kita akan lanjut ke podcast berikutnya yang lebih luar biasa keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.